Apa kabar tu? Apa kabar tu? Welcome to my YouTube channel AI Arisa Meklate. Satu-satu harap I love you. Ingat ke senyum me ate. Melaka ke. Lewat cita me are konan jenteku. Okay guys, hari ini Arisa ada masak something untuk AI team. Masak apa tu? Tahu bergedil. Yeay, finally Arisa boleh buat tahu bergedil tapi dekat online. Arisa support business Cik Su Arisa. Dia buat tahu bergedil, kari buat gulung frozen dan macam-macam lagi kuih bom. And dekat sini Arisa nak test lah diorang suka ke tak tahu bergedil and so on, kuih-kuih pemuih pagi daripada makcik ada Cik Su Arisa tu. So hope diorang suka lah, sebab hari Jumaat ni kita orang balik awal. So pagi mostly ada yang hantar makanan, fans-fans ataupun peminat, kadang Mimi, kadang-kadang Finik, Kak Is. Tapi kali ni Arisa bawa sendiri tahu bergedil Cik Su Arisa, dia buat bisnes. So kalau korang nak dapatkan tahu bergedil, kari pat gulung, bom, so semua tu, Cik Su Arisa ada buat frozen yang kari pat gulung tu, yang and so on. Kalau korang nak order area-area Gombak, KL, Cyber pun boleh hantar. Korang just contact dekat bawah ni Cik Su Arisa, nombor di sini. Okay, by the way, dia hantar dekat sampai dekat Puchong tau, sampai Cik Arisa. So jom kita tengok tahu bergedil dan juga kuih muih pagi daripada Cik Su Arisa. Let's go. Alright, so sekarang Pak Su Arisa dah sampai. Kita nak pergi pick up kita punya tahu bergedil. Kau tak pasti kita sampai dah. Pak Su, eh, banyak. Oh, saya gotok. Tindai-tindai boleh? Oh, kita sekejap eh. Dia tak boleh tindai. Gak apa? Dia tak boleh tindai. Dia takut dia penye? Mata ya korang. Mata, ha. Boleh, boleh. Okay, alright. Thank you, Pak Su. Bye. Alright, so kita dah dapat kita punya tahu bergedil. Untuk AI team. Oh, beratnya. Kita tak boleh tindai sebenarnya. Takut nanti dia pecah. So, jom kita bawa naik sekarang. Alright, so sekarang ni adalah tahu bergedil yang Cik Su Arisa punya. So kalau korang nak, korang boleh contact dekat sini. Cik Ani Homing Kumiwi. Ni nombor dia. Screenshot eh, kecil. So Cik Su Arisa ni dia ada buat macam-macam. Yang ni pula, kari pat busi dengan kuih bom. So rasa maybe geng-geng AI suka lah kuih kuih macam ni. Alright. So, eh alamak, macam ni pula susah nak cicah. Jadi kita bagi dia orang untuk makan tahu bergedil Cik Su Arisa. Alright, so jom kita panggil dia orang untuk makan. Aduk-aduk, ni Cik Su aku punya. Mak saudara aku, dia buat bisnes. So, aku request dia untuk buat tahu bergedil. Nanti korang buka. Lepas tu, ni hak siapa? Siapa dia berniaga. So, kita ada tahu bergedil. Ada kuih bom, kari pat pusing. Yang ni saya cakap tu, yang ada frozen. Kalau korang nak makan frozen, yang ni boleh tempah, okey? So, jom kita panggil Aiting untuk makan tahu bergedil. Eh, belum makan ke tahu bergedil pagi? Boleh kan? Boleh lah. Ya. Faham, makan Faham. So, baik-baik, makan. Makan makan kotor. Semu, ada tahu bergedil Cik Su aku punya. Oh, mana? Cik Su aku niaga, aku support dia lah. Jom makan, jom makan. Jangan bising gila. Eh, yang ni buka, yang ni buka. Sebab tak ada mangkuk. Kenapa? Bapa awak apa? Diet. Okay. Yang ni aku suka. Sumpah demi Allah, tengok ni. Cik Ani, ni bisnes makcik aku. Aku support dia. Bagus lah. Cik Su ni Cik Su. Eh, dah habis makan kosong tu. Cik Su aku ni. Apa yang makan menyorok tu? Bulan puasa ke apa? Tak nak orang tahu ni, tengah makan. Cik aku nak macam biasa ni. Ayah nak makan dah? Dok pagi ni makan aku. Tu kuih, kuih. Dia makan kurih. Kuih tu. Dah habis tu. Sudah nak rasa sambal sekejap. Eh, makan kat bawah. Sambal sekejap. Baby, Cik Su, ni Cik Su ni bisnes mak saudara aku, Cik Su. Cik Su aku tu mak saudara paling bongsu lah. Eh, aku siapa?
support bisnes dia. So korang kena nak makan pagi. Okay, skotak ni berapa? Skotak ni dia 6 biji, 5 biji RM6. Ha, so skotak kena sendiri. Hey, ya Allah. Aku tak rasa, Yui tahu apa kerja dia. Sebab aku cakap dia suruh buat gemuk-gemuk. Tak rasa beli kau. Mau sedang aku punya. Aku support bisnes dia. Kau bisnes Arisa? Kalau korang nak, dia boleh hantar sampai sini. Dia dekat mana? Dia jadi, aku misal dia ni, dia hantar tadi. Dia dekat mana? Gombak. Oh, wow. Tapi dia hantar sini. Ambil yang. Beli nak beli. Nak beli ni. Nak beli ni, boleh kontak sini. Sudah weh. Isteri. Tak ambil. Kau sebelah aku pula. Isteri dia betul-betul rasa. Ngemuk. Wish. Aku nak rasa yang ni lah. Eh, lain lah. Eh, tak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Fira tipu. Dia kata dia buat. Dan dia tak ada ni. Ni makcik aku. Makcik aku. Oh. Yang Fira tu kata dia buat betul tak? Fira tu fans bagi. Banyak betul lah makanan. Sebab sambal dia sedap. Dia tak pedas. Sambal dia manis kan? Jauh sikit kak. Jauh sikit kak. Dah. Bagian tu dia tak pedas. Sebab dia rasa manis. Dalam ni yang tu Sungguh malah ni. Kuih bom Dia dalam buat warna-warni. Dalam dia siapa? Tak tahu, kacang kan? Masa, semakin lagi. Muka tak ada siapa. Terangkan pagi. Masih makin lagi. Okay. Kita penuh burung kosong. Tak. Arik, tapi tak ada kuah Arik. Cik Su aku. Sama. Cik Su aku buat dia buat bisnes aku support dia. Cik Su. Ni ke kau tak mana? Tahu pergi dia. Aku tak makan ini. Oh bagus. Tadi aku nampak dah sekali. Okay. Bila? Ni. Apa tu? Bisnes Cik Su aku. Aku support dia. Ya. Yeah. Yeah. Serius. Thank you. Kalau sekali nak makan boleh lah tepoh sebab dia buat ni kuih bom. Tepat pusing. Boy suka berkata. Bisnes Cik Su aku. Cik Su dia punya bisnes. Maksudnya aku. Sos apa ni? Bis, ha? Sos apa? Dia telah kelatih sikit sos dia. Benda tak? Sos telah tang. Dia kena pedas sikit eh. Tak tahu. Apa yuk? Kuih bang eh. Sedap gila je. Ya ke? Kuih bom? Bapa suruh kan? Adakah pedas? Dia punya adunah ke pedas? Tapi dia tak kena kot ni kan? Dia tak kena kot. Warnanya tak boleh? Tak tu? Sardin bro. Ni kuih bom. Oh, ni. Ada, ni mak saudara aku. Dia buat bisnes, aku support lah. Terima kasih, Mek. Kau ni yang pilih bawa ni. Kau ni dah ada kata, ada kuat tu.
Mak ni lah. Kita bersama lagi. 92. Kau ni kategori 92 tak? Habis buat tujuh, pernah aku lagi tahu. Sukanya ni makan. Sedap ke Ami? Nikmatnya. Kacang aku ni nak jaga badan, dia tak jaga badan pun. Maksudnya Ami sukalah makan daripada makanan buatan orang Kelantan. Ami kena kahwin dengan orang Kelantan lah kalau macam tu. Dia kena ke Kelantan nanti, hari ini kan? Jika dia kena ke Kelantan. Cuci mata, cuci mata, cuci mata. Biji ke berapa? 7-8. Bapak lah! 7 eh? Habis boleh habiskan semua kotak-kotak juga. Dia diet je. Dia daripada start awal tadi. Suka now, makan lagi Miss. Kotak habiskan. Sekejap lagi datang, datang balik eh. Tengok mereka. Tak ada. Ni orang belakang lagi ni ha. Tak apa, tak apa. Ni untuk kau. Ni. Ni ni untuk orang belakang. Ni untuk orang belakang. Ni untuk kau. Jangan tolak ni. Kesian. Rezeki ni, kau hidup ni je kau boleh makan ni. Okey lah kalau macam tu. Tak, tak, tak. Tak, tak boleh lah. Tu ada sesuatu lagi. Tak baiklah, Amin. 2 hours later. Ami, Ami dapat lagi ke? Tak nak lah. Kalau nak, nak bagi lagi? Nak? Nak balik. Boleh? Tak. Eh, nak mau balik dah laju je. Kalau nak pergi ambil sekarang. Tak mau balik. Ha? Tak mau balik. Makan sini dah ramai-ramai. Kalau makanlah dulu. Kalau lepas tu nak balik tau. Baiklah macam tu. Kau nak makan ramai-ramai. Bukan. Kalau lebih tu. Cakap tak lebih kan? Okey, sekejap. Ini first time tak aku makan lah. Bismillah, bismillah. Eh, bau ke kau? Isi dia ada apa? Isi dia ada... Tengoklah ada apa. Kawin, kawin, kawin. Alhamdulillah. Ambil, 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 ambil. Oh, dah buat rupanya. Ambil, ambil, ambil je. Ambil first pun tak apa ni. Sebab aku tak ni pun. Mena habis dah. Aku bagi je orang ambil. Ambil lagi, ambil lagi, ambil lagi. Ni, ni, ni. Eh, nak beli? Eh, aku tak pakai cili. Eh, lemah lah MD ni. Hari ni kat mana? Ni, dekat sini. Ni, ni eh. Ada nak lah first time aku makan ni. Ya ke? Ni hot cheese aku. Besok dia ke? Ayam ni, ayam ni dah nak balik ke? Ya, nak tidur sini. Sedap. Dah ada lagi ke? Ni kalau nak nak beli nak tepah ke apa ni tepah sini. Mana ni? Oh, satu hak ni. Cik Ani tu cik Su aku. Semoga cik Su berjaya insya-Allah. Amin. Sedap tak? Nampak. Kita mudah yang tu. Kenapa tak buka ni? Kalau korang nak, korang boleh order dekat Cik Anin homemade kuih-muih, okey? Sejujurlah korang tengok dekat ni, korang jangan berlike, subscribe, comment and share. Jadi sahaja boleh lebih cantik lah, guys.